Leli cabai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rizky Febian pada hari ini 7 April 2022 pasca Rizky Febian mengungkapkan cintanya pada 7 Februari 2022 lalu. Rasa bahagia perjalanan cinta Ikilini ini juga ikut dibagikan di akun media sosial mereka. Selamat tanggal 7 lengkap dengan emotion cinta, tulis Iki di akun history Instagramnya yang ikut dibagikan sang kekasih Mahalini Raharja. Pada momen tanggal 7 ini juga, Aiki menginformasikan secara resmi kabar akan membuat proyek lagu pada April ini memang benar. Bulan April ini, Iki dan tim bahkan akan merilis proyek yang bisa dibilang baru, tapi juga gak terlalu baru. Iki dapat support dari orang tersayang dan akhirnya proyek ini berjalan dengan lancar. Ditunggu aja ya teman-teman, pokoknya proyek ini sangat spesial bagi Iki. Besar kemungkinan proyek Aiki ini sudah sepaket dengan single duet bersama Mahalini Raharja yang rencananya bakal final pada April ini. Sebelumnya juga, Iki membagikan bahasa motivasi. Makin dewasa, hidup makin banyak, ya udahnya. Sementara pada 7 April ini juga, foto profil Instagram Mahalini berubah. Jika sebelumnya memakai baju hijau, saat ini di foto profil Mahalini, ia mengenakan baju merah dengan dalaman warna putih. Nampak pada histori Instagramnya juga, ada yang cukup menarik perhatian. Adalah pesan mendalam Serini Raharja, almarhumah Ibunda Mahalini, semasa hidup, yang diposting kembali Mahalini ini menjelang final recording single bersama Rizky Febian. Mahalini putriku, perjalanan dan mimpimu masih panjang nak. Berjuanglah dengan semangat dan kerendahan hati. Semoga Tuhan melancarkan dan memberkati setiap langkahmu. Terima kasih kalian yang ada di belakang Mahalini. Semoga doa dan dukungan kalian dibalaskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelumnya juga, kedua pasangan terbucin 2022 ini memang belum ada informasi resmi untuk proyek single mereka. Namun pada hari ini, Rizky Febian memastikan dan menginformasikan secara langsung bahwa mereka akan menggarap proyek terbaru dengan orang tersayangnya. Siapa lagi kalau bukan Telini? Aduh! Aleli cabai ini. Ini pasti lelah. Leli cabai ini. Terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.